Halo Sobat X-Science, apa kabar? Kalian pasti pernah dong melihat ataupun mengerjakan aktivitas berikut. Nah, dari tayangan ini, dapatkah Sobat X-Science menemukan persamaannya? Jawabannya adalah aktivitas dalam video tersebut sama-sama membutuhkan energi. Tayangan anak yang berjalan kaki menunjukkan adanya penggunaan energi. Energi ini dihasilkan dari pembakaran makanan dalam tubuhnya sehingga dapat melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sedangkan pada peristiwa meledaknya petasan, ada energi yang bekerja sehingga dapat menimbulkan bunyi yang keras. Selain energi bunyi, meledaknya petasan juga menghasilkan energi panas dari proses pembakaran. Jadi, semua peristiwa ini dapat terjadi karena adanya energi. Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, Kakak mau bertanya, siapa yang tadi pagi membantu orang tuanya memasak di dapur? Atau siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Dan siapa yang berangkat ke sekolah berjalan kaki? Atau naik sepeda? Atau bahkan diantar dengan menggunakan kendaraan yang lain? Nah adik-adik, semua kegiatan yang adik-adik lakukan itu membutuhkan energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, semua energi itu ada sumber-sumbernya loh. Apa saja sih sumber-sumber energi itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, energi panas. Energi panas ini adalah energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu suatu benda. Contohnya, lilin yang meleleh ketika dibakar. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi ini ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Contohnya suara petasan. Atau, adik-adik pernah dengar nggak? Ada halilintar ketika hujan. Itulah contoh dari energi bunyi. Yang ketiga, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Contohnya, ketapel yang talinya sedang direnggangkan. Atau busur anak panah yang sedang direnggangkan. Berikutnya yang keempat adalah energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya, kincir angin yang sedang bergerak. Kincir angin ini dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan turbin dan nantinya akan menghasilkan listrik. Yang kelima, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik. Contohnya, lampu listrik, kipas angin, setrika listrik, dan pompa air listrik. Keenam adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contohnya, adik-adik tahu matahari? Energi cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dan terakhir adalah energi kimia. Energi kimia ini adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Contohnya, energi yang tersimpan dalam baterai, aki, bahan bakar, dan bahkan makanan yang kita makan sehari-hari itu memiliki energi kimia. Saatnya kita seru-seruan bereksperimen. Oh iya, alat dan bahan utama yang kita gunakan dalam eksperimen ini hanya stick es krim aja loh, Sobat X-Science. Lah, kok bisa? Ya bisa dong, Sobat X-Science. Yuk, mari kita mulai.
Langkah pertama, mulailah dengan dua batang stick yang diletakkan membentuk huruf X dengan posisi stick 1 di bawah dan stick 2 di atasnya. Kedua, tempatkan ujung stick ketiga di bawah ujung stick 1 dan di atas stick 2 sehingga membentuk anyaman. Pastikan untuk menjaga tekanan pada pusat X ketika sobat X-Science bekerja. Bisa dibantu dengan menggunakan penjepit yang kuat. Ketiga, stick 4 sejajar dengan stick 2 dengan posisi ujung stick di bawah stick 1 dan di atas stick 3. Pada saat ini, sobat X-Science sudah dapat merasakan energi potensial loh. Coba deh rasakan dengan seksama. Bener kan? Oh iya, jangan coba-coba ya untuk melepaskan bagian X pertama pada rangkaian stick ini. Karena bisa terbang berhamburan jika dilepaskan. Jadi, pastikan rangkaian sudah terpasang lebih panjang dulu ya, baru deh dilepaskan. Keempat, terus tambahkan panjang rangkaiannya. Ingat, semakin panjang rangkaian, maka energi yang tersimpan akan semakin besar dan ledakan yang dihasilkan semakin lama. Kelima, setelah sobat berhasil membuat rangkaian yang panjang, lepaskan bagian ujung dan terjadilah ledakan energi kinetik beruntun seperti ini. Gimana? Seru banget kan? Mau tahu kenapa bisa begitu? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, reaksi yang terjadi pada susunan rantai stick es krim berasal dari energi potensial dan energi kinetik yang berlebih dalam pelepasan rangkaian. Saat kita membuat rangkaian stick es krim, hal yang kita lakukan adalah secara bertahap dan terus-menerus membangun energi potensial pada stick es krim. Ketika sudah mencapai panjang rantai yang diinginkan, kemudian kita lepaskan, maka semua energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik. Perlu adik-adik ingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Bagaimana? Belajar sains menyenangkan, bukan? Let's go.